Dari pun monggo. Oke, oke. Biar ini suasana makannya panjenengan ditiru beda. Suasana makan itu jagung. Nasi jagung. Bener nasi jagung bang, tempe bongkrek. Ini kesukaan. Tahu bacem. Kesukaan apa? Ini sajian istimewa dari Pak Camat Kemawang nih. Enak sekali dan insya Allah juga bermanfaat ya. Insya Allah juga sehat, bermanfaat, rendah kalori, rendah kolesterol, nona diabetes. Nah, terutama gitu. Oke pak. Iya, jadi ada tuh yang suka jagung. Ya nasi khas. Gelek-gelek berkorikor pak bupati. Wah, ini memang ini kalau ya menjadi ikon di Kemawang. Kemawang ya. Memang ada khas rasanya gitu. Sudah dulu Kemawang kan seperti itu terkenal. Tapi kan belum ada anu nih warung yang spesial dari. Nah, itu nanti ketika ya. Belum ada khususnya belum ada. Dulu yang terkenal kan warungnya Pak Umis itu. Tahunya tahu besar. Brongkos. Yang namanya lomba nasi jagung apa gimana? Ya itu nanti sebagai pelengkap kita membuat destinasi wisata. Ya, ya. Satu di antaranya menampilkan spesial kuliner, nasi jagung ya. Kuliner asli Kemawang. Ya, soalnya belum ada ini. Kalau ada kan bagus. Ya. Yang sekarang merupakan Kemawang yang terkenal maskotnya kan kopi ya. Walaupun kopi-kopi ini juga masih juga banyak kendala ya. Nah. Jadi nanti masalah kuliner kemudian souvenir itu pendukung nanti yang akan kita ciptakan destinasi wisata Pasar Kopen. Rencananya di mana di Desa Kalibanget. Desa Kalibanget. Desa Kalibanget. Kalibanget wilayah Kemawang. Kemawang tapi desa apa? Dusun. Desa. Desa. Dusunnya Salam. Oh, ya. Ya. Pak Camat barangkali akan diadakan lo nasi jagung Pak di mana Pak kemarin ini kalau itu betul-betul direalisasikan. Ya bagus, saya kan ikut makan. Pasti hadir ya. Ya insya Allah. Pamit ini tidak nasi jagung nih Pak. Oh, pernah nyoba nasi jagung pernah nyoba? Bon. Bon. Gimana Pak? Temanggung. Oh asli Temanggung ya. Nah itu. Kalau misalnya di Kemawang itu nasi jagungnya betul-betul enak, itu kan tadi Pak Camat saya usulkan buat dilaksanakan lomba nasi jagung, kayaknya sangat positif. Gimana pendapatnya? Kalau itu diadakan betul? Sebetulnya untuk bahan dasarnya kan sama jagung, tinggal pengolahannya mau dibikin seperti apa. Ya, memang kita harus perlu inovasi nih, kalau misalnya membuat jagung itu bisa dibuat kue, bisa dibuat kudapan yang khas. Mau bentuk seperti apa saya kira? Bahannya yang penting kan bahannya yang penting jagung. Jagung, enggak. Enggak. Jadi nanti mau dibuat kudapan apa terserah. Yang penting ada gurih, ada manis, ada pedes itu kan. Makan nasi jagung. Iya. Ribun mas, tanggapan rasa nih. Enak banget. Khas Kemawang. Khas Kemawang ya. Asal-asalnya mau Kemawang. Dulu memang pokoknya makanan jagung. Itu di daerah mana saja yang? Termasuk di Jambanaran. Saya sendiri saya kan pernah di Jambanaran. Dulunya memang besarnya anak-anak termasuk saya sendiri dibicarakan pakai nasi jagung. Makanya sekarang rodo pokok itu makanya kayaknya istimewa sekarang. Sekarang itu perlu dibangkitkan, digarakkan kembali ya. Iya, iya. Bukan karena ngirit-ngiritan tapi ya, faktor lain termasuk gizinya dan lain-lain. Iya, iya. Setuju gitu ya, kalau setuju. Enggak panen nasi jagung, jalan pakai nasi jagung dan apa oh, gimana? Ini bongkrek ya? Iya mas, rasanya enak apa? Ajib. Ini belinannya makan kongon apa? Hahaha. Nah, dari mana lagi mas? Temanku.
kasih jagung ini dinemer jenengan di Gemawang ini khas apa? Oh, khas. Khas ya. Rasanya belgedes ya, Mas. Rasanya belgedes. Belgedes. Jos. Oh, bagus. Partnernya nasi jagung itu. Ayo, ini buntil-buntil godong apa ini namanya? Godong telo, godong lumbu sama gereh. Dan ini ada ampes-ampes juga ada. Ada yang dirasa kurang nganu enggak? Misalnya tambahi opo meneh ngono lho, bisa nikmat itu. Apa ini sudah komplit tadi? Sing biasanya ada uceng sudah diganti welut jadi sudah pas.